Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Doni Asar dalam channel Karapan Sapi Madura. Oke, dalam kunjungan saya ke tim yang masuk Piala Presiden, teman-teman. Bukannya saya mengucilkan tim yang lain, tapi ini saya rutu tim Karapan Sapi yang masuk Piala Presiden. Kayaknya tim yang satu ini juga berbunga-bunga. Dan orangnya ini terkenal karena setiap ada event mesti orang ini disebut sama Mas Yayan MC. Nah, apa resepnya saya tanya nanti. Halo Mas, kenalan dulu. Ini namanya siapa? Sucipto. Oh, Sucipto. Kok Mas Yayan itu Cipto Mending? Selamat datang seperti itu, Mas. Ya, karena itu apa ya, Mas? Kenapa? Kenapa? Anggaplah kata orang Maduranya itu Otolah selain sudah ya, sudah kalpak. Jadi pun maksudnya tuh sedikit bergura terus lah saya. Jadi ya, kalau di MC itu bilang Cipto Mending selamat datang. Ya ini orangnya, teman-teman. Ini orangnya ganteng sekali, teman-teman. Ayo ke sini dong. Ngadep kamera. Ngadep kamera, ayo. Ini yang punya tim Potrekomi. Betul, Mas. Betul. Ini sebelah kanan saya ini apa ini? Apa ini ya? Kayak bonsai ini. Oh, bonsai. Bonsai. Ini juara-juara apa saja ini kemarin di Kabupaten Sumeneb? Ini sambil ngadep kamera. Juara 2 menang. Iya. Terus juara 3 kalah. Nah, sapinya yang mana? Tapi yang ini anggaplah jerih payahnya sapi dari kedua tim. Ya, apa namanya sapinya itu? Yang juara 2 itu Bintang Naga Mas. Iya. Yang juara 3 itu Putri Asap Mahal. Putri Asap Mahal. Ya, itu sapi saya satu pasang. Iya. Cuma digandengkan semua, gitu loh, Mas. Kenapa kok digandengkan semua itu, Mas Cip? Saya bilangnya Mas Cip ya? Ya, enggak apa-apa. Apa Bapak Cip? Enggak, Mas Cip aja. Oh, siap, teman-teman. Masih 23 kok. Oh, siap. Berarti ini saya baru 17, teman-teman. Wow. Oke. Ini ini kok apa ya? Kok kan sapinya sepasang ya, pasang. Mas Cip. Tapi kok dipisah? Ya, awalnya kan kita cari apa itu? Cari solusi. Agar sapi kita itu gimana caranya lebih kencang gitu loh, Mas. Lebih kencang, lebih terus kencang ya, mungkin dari itu juga yang lebih anu itu anggaplah silaturahmi biar erat, teman-teman. Itu silaturahmi biar erat ya. Itulah poin yang saya dapat. Berarti kalau sepasang itu belum tentu kencang seperti yang belum tentu, belum tentu. Iya, karena sapi kadang sebenarnya kata orang Madura kor-akoran, Mas. Kor-akoran ya. Bahasanya akor-akor, akor ya. Siap, teman-teman. Itu terus itu memang kalau dibilang enggak kenceng tapi juara sapinya. Ya. Kalau yang sepasang itu mungkin kurang kompak atau kompak. Siap. Berarti ini Mas Cip ini untuk presidennya nanti dikerap lagi nih. Insyaallah, ya. Tetap itu sapinya. Insyaallah tetap. Siap, teman-teman. Jadi sapinya itu tetap jenlajennya, yang satunya sama Asap Mahal. Ya, Asap Mahal, satunya sama Naga Mas. Naga Mas. Ya. Oke lah. Jadi itu, teman-teman. Nomornya nomor berapa ini? Ya, kalau yang Naga Masnya itu nomor 2. Nah, nomor 2 terus. Nomor urut sapinya. Yang sapinya terkenal dengan nama Gondrong, ya itu nomor 2. Ya, itu nomor terus. Terus yang Keteng yang sama Keteng. Asap Mahal ini ya. Nomor 20. Sapinya ada di sini kan? Iya, di sini. Nah, jadi yang di sini nanti saya kasih tahu, teman-teman, sapi yang namanya Keteng. Ya. Soalnya itu kayaknya viral. Kok kenapa kok namanya Keteng itu, Mas? Ya, Keteng itu di ekornya itu loh, Mas. Kenapa? Bengkok. Oh, bengkok. Jadi ya. Keteng gitu. Ya, kalau orang Maduranya dipanggil Keteng. Celeker. Oh, celeker gitu, teman-teman. Ini bahasanya. Kalau di sama Mas Cip ini, teman-teman, apa ya? Sukanya guyon, teman-teman. Ya, guyon terus. Siap. Biar enggak cepet tua. Itu nama timnya apa tadi? Potrekoning. Nah, kenapa kok namanya Potrekoning? Potrekoning itu kan apa ya istilahnya? Lihat ke kamera. Itu kalau untuk sejarah ya. Istri saya yang tahu, Mas. Sejarahnya dulunya namanya Potrekoning katanya. Ayo, itu. Sama istrinya dulu namain Potrekoning. Dulu kan tapi yang dari Abang Nel itu kan yang tetap di Naga Mas ya. Juga yang terakhir.
itu kan cantik mas, cantik, cantik lah. Iya. Jadi namanya. Jadi namanya Putri Kone. Putri Kone. Gitu. Ya. Ini namanya kayaknya kayak sakral gitu. Putri Kone. Putri ya. Seorang putri lah mas, putri raja di iya. Kerajaan Sumenep. Tapi membawa hoki apa gimana itu? Nama alhamdulillah membawa hoki. Nah, ya. Pernah juara apa saja sebelum ini loh? Sebelum ini enggak juara. Enggak juara. Enggak juara. Cuma namanya lancar, lancar, tapi enggak juara lancar. Gitu loh, Mas. Jadi makanya Mas Ian terus yang manggil-manggil saya karena enggak juara itu, Mas. Jadi untuk kerapat sapi untuk hadiahnya kayak sepeda motor. Ya sudah, beberapa kali di mabes terbang, 2 kali. Ya. Terus yang mabes terbang mobil itu juara 3 karena enggak dilepas. Karena untuk gubengnya ini berarti. Gubengnya baru sekarang. Ah. Itu ngomong-ngomong piala yang gede itu nanti saya tampilkan ya teman-teman. Itu juara apa saja itu? Kok sampai kayaknya tingginya hampir seperti saya itu? Itu terakhir Mas, waktu terakhir. Masih Abah, itu sapi dari almarhum Abah. Ya, almarhum Abah. Dari Mas Budi ya, Pak Kawi, pancuran emas pertama. Kalau Bode, yang Mas Bode. Ya, Mas Bode yang pancuran emas pertama. Itu terakhir 2003. 2003. Seterusnya absen terus ke piala presiden. Presiden. Ya. Jadi awalnya itu dari almarhum Abah, itu namanya apa? Ya pancuran Mas, beli di namanya pancuran Mas. Ya yang sapi itu awal asal muasalnya ya. Ya. Terus ke tim ini namanya ke tim ini Angin Topan. Angin Topan. Ya. Jadi sebelum Potre Koning itu Mas Cip itu apa saja? Kiong Mas. Kiong Mas pernah. Ya. Terus Angin Topan. Angin Topan. Terus apa ya? Lupa ya. Hanya dan enggak pernah punya gelar Mas. Oh, iya. Mungkin masih belum ada YouTube ya. Ya, ya. Makanya sekarang ada YouTube, ada tim-tim banyak lah muncul. Muncul teman-teman. Tapi Mas Cip itu kan dari dulu memang sukanya dari Abah ya, teman-teman. Ya, dari Abah. Yang Mas Cip sendiri berdiri sendiri itu dari tahun berapa? 2013. 2013 itu Mas Cip sudah berdiri sendiri ya. Ya. Berdiri sendiri dengan artian istilahnya yang apa ya itu timnya bukan Abah lagi Mas, bukan Cip. Bukan ya. Oh jadi 2013 itu. 2013 cuma Abah pesen waktu pesen. Itu kan sakit ya ya cong menletak larap kerapun iya cok ki terus sakin enggak itu ya men ki kelar lah terus sakin kan dimengelar lah jarang tak kira kala sampai dapat kuntala orang nggak kata Abah ya. Gitu loh. Oh, itu pesan-pesan ya. Sakral teman-teman. Jangan tengkar. Jangan tengkar lagi. Ya, ya banyak lah silahkan. Banyak ya. Ya pesan-pesannya. Pesan-pesannya berarti buat nih Mas Cip. Ya. Terus persiapannya Mas Cip mengenai piala presiden ini pertama kalinya dari sekian tahun ya. 2013 berarti hampir sudah 7 tahunan menanti kerapan sapi tingkat piala presiden. Perasaannya gimana Mas Cip? Seneng lah Mas. Kalau senengnya bisa diukur ya enggak bisa diukur terutama anak-anak lah Mas yaitu teman-teman yang membantulah di sini ya yang bantu ngerawat gitu Kalau ngerasakan kerap piala presiden tiap tahun saya Mas jadi apa Mas ya istilahnya cuma jadi suruh ini gitu saya kan gini orangnya Mas ke sana ke tim ini selama di kawasan ya, Manding itu ya. Kan saudara semua di kawasan Manding ya banyak kawasan Manding ya kakak Tuan Sahrul Prabu Siliwangi tahun kemarin ya. Berapa tahun 3 tahun berturut-turut ya sering diajak ya. Ke meeting terus ya ke mana tuh ke kerapannya ikut ya, angkut lah ikut di dalamnya ikut lah. Di dalamnya ya. Jadi ikut merasakan ikut sekarang euforia juga sekarang merasakan sendirilah istilahnya Mas harapannya ya semoga untuk tahun-tahun berikutnya sukses lah tambah sukses ya. Amin terima kasih berarti untuk harapan yang bela presiden ya moga menang aja Mas menang masuk ya ini. Masuk ya juga harap ya. Ya. semoga tim saya lupa Potre Koning itu juara ya amin dimasuk ke nomor yang 6 itu 6 saya penasaran itu sama sapi yang namanya Gondrong soalnya apa ya banyak yang tanya Mas ke kandang Putri Koning suruh review ternyata sapinya udah ada di sini sapinya kebetulan iya. Karena sudah mau menghadapi piala presiden jadi dari pihak
Pak Kelebun Kodi itu ya, menyarankan supaya disatukan gitu. Oke, okay, teman-teman. Kemarin hari apa itu ya? Hari Selasa. Ya, nah, sejarahnya gondrong itu kok bisa viral lah. Belinya di mana itu dulu? Itu dari Badekir. Badekir Mabes? Mabes terbang. Waktu kecil masih. Katanya itu dari Mas Hosni, Pak Gelibun Melabuk. Terus dari Pak Gelibun itu dari Bandor juga katanya. Oh, siapa itu? Terus beli sama-sama. Ya. Cuma waktu itu rusak. Oh, jadi pas di kandang ini yang berarti yang satunya itu viral gitu. Ya. Memang larinya jos ya? Ya, yang menilai kan orang. Ya. Ini suka merendah teman-teman. Tapi selama ini tidak pernah menang. Tidak gitu. Pernah menang. Iya, tapi jos, pas. Enggak. Tapi setidaknya meskipun kalah, puaslah dengan larinya gitu loh mas. Puas ya. Karena urusan menang itu kan urusan rezeki ya, semua. Untuk perawatan sendiri ya, Putri apa? Potrekoning. Itu apa sampean itu mengambil resep dari Abah? Apa menemukan resep baru untuk tim nah, Putri Koning ini? Saya belajarnya dulu emang Abah tidak pernah anu perawat-perawat, cuma anggaplah perawatnya cuma bantuin. Apa itu? Ngambil rumput gitu loh mas. Siap. Jadi tapi untuk jamu semua ditangani Abah terus. Jadi ya sama sekarang. Jadi untuk jamu sampean istilahnya yang nyetel nah, sendiri ya. Jadi apa itu? Ya cuma meracik sendirilah. Ya dari Abah dulu racikannya. Ya. Tahu racikannya ya dari turun temurun teman-teman. Ya. Dan biasanya kalau di sini saya biasanya nanya telur. Tadi di kembang api katanya 31. Dipaksa tetap 31 memang. Ah, kalau di Potrekoning ini berapa? Nyampe 100? Enggak pernah. Berapa? Enggak pernah. Kalau di sini yeah, pas mau kerapan ya yeah, tinggal 15 hari itu yeah, baru 31. Sehariannya. Kalau sehari itu kadang kan sapi dua pasang. Ya, dua pasang. Itu 50 dibagi 4. Langsung disatukan. Gitu, oh, ya. Jadi resepnya diaduk disatukan. Nanti dibagi jadi 4. Dibagi jadi 4. Oh, tiap harinya itu kok bukan tiap hari, Mas. Cuma kadang dua hari sekali. Kadang 3 hari sekali. Pokoknya ada telur lah, sepan telur meskipun sedikit. Oh, siap, teman-teman. Yang penting pakan. Enggak ya, sampai. Iya, kalau sapi enggak dikasih makan jadi saya makannya yang bagus lah, oh, mending makannya sapinya ya. Makannya kan tetap Landoro sama jagung. Kalau Landoro sapi semua, nah, tapi saya ini semuanya kayaknya agak itu ke Landoro. Gak mau, tak tahu kenapa ya. Tapi sama rumput, oh, istilahnya rumput lah. Utamanya rumput sama siap, jagung gitu. Siap. Ah, ini ya saya tanya tadi sudah sejarahnya untuk kejadian yang di Sumenep. Ini kok kayaknya ada suara di anu, ini gara-gara masjid ini. Katanya masjid ini kepanitiaan ini. Gimana ceritanya? Ya anulah istilahnya biar teman-teman yang tahu semuanya Mas. Ya. Untuk harapan kedepannya untuk yang di Sumenep ya tambah bagus lah, tambah sukses. Semoga ya, dengan kejadian itu jadi pelajaran sama kita. Terus ketuanya ini kan baru sekarang, barulah kita mendukung ketuanya. Sepakat dengan Pak Ketua itu siap, yang sekarang ya, semoga menjadi lebih baik yang kedepannya gitu loh mas. Jadi, masalah itu kan menjelekkan saya ya, atau teman ya itulah terserah. Saya tidak menjelekkan. Tidak maksudnya yang viral ya, kayaknya masjid gitu. Ya. Pokoknya kok ada masjidnya saya gitu ya. Tidak apa-apa lah, yang penting yang tahulah semua anggaplah siap, Allah yang tahu siap. Maksudnya enggak mas, saya jalani aja mas kerap itu ya, sebenarnya saya enggak mau mas pengennya kerap gitu ya, ada kerap cuma kemarin kan untuk di disparbut Sumenep ya, itu ya, emang tidak dianggarkan masalah dana ya. Makanya kita ambil apa namanya jalan kita ngajak teman-teman ya, gini ini ngumpul siap, ngumpul terus berunding gimana caranya soalnya tidak ada dana siap, gimana terlaksananya kerapan kubatan siap, ini dari awal nah, mari kita anggaplah se apa namanya sumbangan lah istilahnya nah, dulu nanti baru untuk melaksanakan soalnya kan tidak ada dana siap, mas dari pemerintah itu. Rencananya itu kemarin iya, Bapak disparbutnya itu tidak mau ambil pusing. Pak Bang itu iya, ngomongnya sudah kirim sapi terbaik aja untuk yang 6 pasang. Tapi gimana nasib yang tidak dapat gitu loh mas. Makanya diadakan lomba dengan
dana seadanya teman-teman gitu loh mas. Tapi saya bisa dikatakan sukses kemarin. Ya, alhamdulillah sukses. Berkat sesepuh dari Ketapang terutama Abah Dusalam nomor 2 Abah Hakiki terus Abah Wid Bapak Kelebun Ketapang itu itulah yang mensupport mas. Alhamdulillah. Yang, alhamdulillah ya. Dan berkat dukungan beliau bisa terlaksana sukses. Bisa terlaksana dan terpilihlah 6 pasang sapi terbaik. Rencananya kan gitu mas. Maksudnya kalau ndak terlaksana anggaplah enggak usah ngirim. Oh gitu. Itu enggak mau ngirim. Tapi aman, soalnya bibit kerapan sapi kayaknya dari Sumenep juga dari Pemekasan gitu. Ya, itulah teman-teman. Jadi apa ya? Sebenarnya yang di Facebook yang di macam yang viral itu sebenarnya sudahlah, itu negatif ya, itu kan berlalu ya, itu kan kalau saya nerimalah siap. Saya anu mas, apa itu meskipun yang penting lah enggak keterlaluan sebenarnya ya, meskipun saya dikatain apa lah ya, tetap terima. Tapi kayaknya semakin itu semakin terkenal deh Mas Cip. Enggak apa-apa mas, ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Emang bersumpah untuk tahun depan saya enggak mau enggak mau jadi pengurusnya itu, saya pengen yang rap gitu. Kok putus asa? Kayaknya yang semangat, yang muda itu yang harus semangat. Bukannya putus asa mas, untuk kejadian kemarin benar-benar ruwet mas. Ruwet. Saya cuma bagian lapangan, bagian lapangan ke sana kemari, ke sana ngurus ini, nelfon sana, nelfon ini, ketemu di rumah saya. Toh tahu-taunya mau tengkar di rumah saya. Rumah. Jadi ya semoga kejadian kemarin ada hikmahnya. Ya amin. Dan semakin mempererat silaturahmi khususnya para pengerap yang ada di Sumenep. Sehingga dari kejadian itu terlihatlah atau tercapailah nanti untuk ke tahun ke depan yang lebih sempurna lagi. Ya, intinya lah untuk Sumenep ya mas, kebersamaan lah. Kebersamaan dulu. Kebersamaan, kita kalau bersama itu kan enak. Siap. Kita ngumpul, rembukan, sesama pengerap. Siap. Apa unek-uneknya kan bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Nanti gimana-gimana bisa dibicarakan. Iya, kalau enggak ngumpul mas itu penting. Rencananya ini mah Beki tiap 3 bulan sekali mau mengadakan pertemuan. Enggak, pertemuan itu sesama paguyuban kerapan Sumenep. Namanya gitu, apa kalau di Sumenep? Ada yang porkesap, kalau Pemekasan lesap, pesta lesap. Nah, anu, apa? Paguyuban. Paguyuban kerapan sapi. Jadi beda teman-teman. Memang setiap daerah itu beda. Kalau di Pemekasan itu pesta lesap, kalau yang di Sumenep ini paguyuban, Bang. Dan ketuanya itu siapa mas? Sekarang Bapak Deki Purwanto yang punya tim Mega Bintang. Mega Bintang. Oke teman-teman, kayaknya beliau juga apa ya berperan penting juga. Ya berperan penting mas dalam mengarungi atau mengadakan lomba kerapan sapi di tingkat kabupaten. Mungkin itu ya teman-teman, tadi sudah terjawab soalnya apa ya, kalau ke Putri Koning kayaknya ini Mas Cip ini terkenal memang. Terkenal kok bilang gitu mas. Terkenalnya apa, saya cuma layak di lapangan siap kerap tampil, siap terus kerap tampil meskipun kemana ke anggaplah kan saya punya orang, anggaplah orang tua ya, lebih dari orang tua ibu nongke abah nongke sana ya, meskipun saya enggak ngerap, kalau di sana ngerap tetap hadir ya, jadi hadir. Kuncinya itu ya, mas itu tetap hadir dan menjaga silaturahmi. Ya, terutama itu mas Ian. Mas Doni. Ya, Doni. Ini suka lupa-lupa juga teman-teman. Karena saya kurang minum-minum dulu. Oh siap, oke teman-teman. Jadi ini katanya bicaranya sudah panjang lebar. Bahkan saya itu cukup berani menanyakan wilayah Sumenep. Ya, tidak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa. Ya, saya berterima kasih. Ya. Anggaplah bisa mengklarifikasi tentang masalah yang ada di kerapan Sumenep. Soalnya di Facebook itu viral. Ya, di Facebook itu viral. Itu emang tidak tahu aslinya, cuma dari orang oknum tertentu nyuruh ini. Tapi saya enggak. Udahlah. Siap. Itu semua saudara saya semua, mas. Okay. Ya, saya sudah ketemu sama orangnya yang ini. Enggak, sama-sama minta maaf. Iyalah. Saya enggak permasalahkan itu. Anggaplah meskipun menjelek-jelekkan saya terima. Okay. Meskipun saya salah enggak apa-apa gitu loh, mas. Ya. Yang penting saling mengevaluasi. Ya. Oke, mungkin itu perbincangan yang cukup hangat. Dan saya mohon maaf apabila kita berdua ini sebenarnya kan tidak menyinggung siapapun. Nah, ya. Yang penting kita itu berbicara agar Kabupaten Sumenep itu kedepannya lebih baik lagi teman-teman. Oke, mungkin itu perbincangan singkat. Nanti saya akan review sapinya bersama perawannya atau sama masjidnya langsung ini. Sapinya yang di sini berarti namanya Keteng kan? Keteng. Oke, kita akan nanti review teman-teman sapinya seperti apa. Karena ini sudah malam.
saya akan menuju ke Pemekasan. Oke, salam sampai buruk tuli buruk, sampai mingkir tuli mingkir. Saya mau minta Mas Chipnya untuk bilang. Pot rekoning, salam sampai buruk tuli buruk, sampai mingkir tuli mingkir. 1, 2, 3. Pot rekoning, salam sampai buruk. Lah, di pot rekoning bilang. Pot rekoning, sampai buruk tuli buruk, sampai mingkir tuli mingkir. Kurang. Gimana? Pot rekoning, salam sampai buruk tuli buruk, sampai mingkir tuli mingkir. 1, 2, 3. Pot rekoning, salam sampai buruk tuli buruk, sampai mingkir tuli mingkir. Intinya itu saya itu dapat itu Mas. Yang penting intinya kekompakan. Kekompakan. Iya. Oke. Okay. Intinya kerapan ini Mas yang saya seneng ya. Iya. Pas hari kerapannya itu waktu pagi gitu loh Mas, ketemu sama sesepuh teman-teman. Okay. Kita ngobrol. Siap. Cuma yang agak hangat karena memang cuaca panas itu jam 12 ke belakang. Kalau enggak sudah mau lepas dua kalinya. Ya itu. Okay. Tapi kalau ingat tetap ngumpulnya itu kan enggak mungkin berseteru lah Mas, ngumpul ngopi, ngerokokan, cerita sapi ini. Ya itu yang paling seneng. Meskipun saya kerapan kalah, enggak pernah marahin anak-anak, enggak pernah nyelain. Kerapan kalah. Saya kalah, siap. Kan biasanya kalah langsung pulang. Ya enggak, kerapan kalah maghrib selesai, ya pulang maghrib itu Mas. Siap teman-teman. Iya. Itulah kunci. Kunci. Kunci dari apa ya? Silaturahmi dari seorang Mas Cipto Manding. Ini terkenalnya Mas Cipto Manding gitu. Aduh. Oke lah, semoga tapi Mas Cip ini kalau disapa teman-teman para viewer YouTuber Doni Asar itu Mas Cipto, enggak apa-apa gitu. Seneng banget, Mas. Oke, okay, teman-teman. Siapa saya aja, teman-teman? Ya. Asalkan jangan lempar. Kalau lempar nanti kena kelapa sate. Kena kelapa sate nanti, teman-teman. Oke lah, mungkin itu dari saya. Karena anggap enjoy aja, yang penting unek-uneknya sudah keluar. Dan semoga Semenep kedepannya semakin jaya lagi. Oke. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.